Luar biasa, sangat luar biasa. Saya mungkin kemarin hampir 3 jam stuck. Nah ini kan bertanda bahwa ada sesuatu yang memang yang salah. Dan sebetulnya klasik ya, kok gak selesai-selesai. Cuman memang kalau kita hitung curah hujannya luar biasa ya. Bogor itu anginnya luar biasa. Cuman itu tidak menjadi alasan. Ini sudah diantisipasi, climate change ini sudah ekstrim. Ya, angin puyuh gak pernah terjadi, puting beliung gak pernah terjadi, Indonesia sekarang terjadi. Bahkan yang mengerikan, Gunung Fuji udah gak ada salju. Itu indikasi climate change terjadi ekstrim. Kita harus segera menyelesaikan ini. Memang gak mungkin bisa cepat, ya artinya kalau kita lihat, kita hanya bisa melakukan sekarang pompanisasi. Anda paham, saya juga agak terkejut, mungkin hampir 60% drainase Jakarta ini drainase tua. Gorong-gorong kita ini gorong-gorong zaman mungkin zaman Jepang, zaman Belanda. Artinya harus bongkar total. Kalau enggak, maaf, mungkin juga skalanya masih kecil. Mungkin kalau terbesar gorong-gorong di Jakarta enggak lebih dari 1 meter. Tapi kalau di Eropa itu udah satu truk bisa masuk. Nah, jadi artinya inilah salah satu yang walaupun sudah coba loh, Sodetan Ciliwung sudah dilakukan pompanisasi fluid. Cuman kalau memang curah hujan tinggi enggak kekejar kita. Itu akan jadi prioritas dari itu menjadi prioritas utama. Ini menjadi potret kita dan memang menjadi prioritas utama. Ya. Gitu. Sip. Ya. Oke. Okay. Makasih Bang Dul. Makasih. Makasih banyak. Ya. Makasih banyak. Makasih. Mohon jangan lupa ingetin aja kami. Eh, Pak, saya sarapan dulu deh. Siap. Coba. Kasih ya. Bang Dul. Satu, dua, tiga. Oke ya.